Halo teman-teman, kali ini saya akan ajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana cara memasang mata bor di bor duduk ya. Oke, ikuti terus video ini ya. Oke, untuk langkah yang pertama kita ambil dulu ya mata bornya. Ini saya pakai merek Taktik. Kita buka dulu, ini dia isinya. Kita ambil yang ini aja untuk percobaan, kita tutup lagi. Kemudian ini penguncinya. Oke teman-teman, kita langsung pasang ke sini ya, ke rumah mata bornya. Ini kita putar, putar ke kiri untuk mengendorkan dan putar ke kanan untuk mengencangkan. Ini mata bornya, kita langsung pasang di sini dan kita kencangkan seperti ini. Ini kita masukkan ke lubang ini, kuncinya kita masukkan ke sini dan kita putar. Kita putar lagi. Kita putar lagi. Kalau sudah dirasa kencang, baru kita mulai untuk mengebor. Kita coba hidupkan. Nah, ini dia. Oke teman-teman, itu dia tadi cara memasang mata bor di bor duduk. Oke, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe ya. Oke, semoga bermanfaat. Dadah.